Semuanya, selamat datang kembali kalian di channel J Desainku, channelnya kursus desain grafis buat kalian para pemula. Oke, di pertemuan yang ke-17 ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mendesain invoice atau nota dengan software Adobe Photoshop. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, agar kalian tidak bingung, kalian bisa melihat part 1 sampai part ke-16 di link description di bawah video ini. Dan tentunya, agar channel ini terus berkembang, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Oke guys, mari kita mulai tutorialnya, yaitu cara membuat desain nota atau invoice dengan software Adobe Photoshop. Seperti biasa, mari kita buka dulu software Adobe Photoshop teman-teman. Baik, kemudian kita akan melakukan proses, yaitu cara membuat sebuah dokumen baru ataupun juga membuat lembar kerja baru. Di sini saya akan membuat sebuah nota atau invoice dengan ukuran A5 ya, yaitu setengah dari A4. Yaitu ukurannya adalah 21 cm x 14,8. Selanjutnya adalah kalian bisa pilih file, kemudian kalian pilih new, dan langkah selanjutnya adalah kita akan rubah namanya menjadi invoice atau nota di sini ya. Invoice atau nota. Di sini bebas, sesuai keinginan kalian ya untuk rename dokumennya atau projectnya. Dan kemudian kita atur untuk unitnya menjadi sentimeter seperti biasa, dan kemudian kita atur untuk widthnya adalah 21 dan untuk heightnya adalah 14,8, dan untuk resolusinya kita atur menjadi 300 dpi. Untuk color mode nya kita menggunakan same key. Oke, lalu kita pilih oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan tahap editing atau membuat desain. Yang pertama adalah kita membuka unlock layer nya dulu di bagian sisi kanan ini, oke. Di layer background ini kita double click dan kemudian teman-teman pilih oke. Baik, seperti ini. Dan kemudian kita akan membuat kotak. Caranya kalian bisa menggunakan rectangle tool, oke, yang ini. Kemudian kita buat menjadi 4 kolom. Oke, seperti ini. Saya rasa cukup. Kemudian untuk membuat kolom baru, kita lakukan Ctrl J saja di bagian layer rectangle 1 ini, yaitu kita copy. Caranya adalah Ctrl J untuk mengcopy layer, otomatis menjadi 2 karena sudah kita tekan Ctrl J, itu adalah untuk mengcopy layer ya, bukan Ctrl C yang ada di Photoshop. Jadi untuk Ctrl J itu dulu, jadi untuk Ctrl J adalah untuk mengcopy layer di Adobe Photoshop. Oke, kemudian kita Ctrl T dan kita geser, kita perbesar ya, seperti ini. Baik, kemudian kita buat lagi kotak yang ketiga, yaitu caranya sama seperti tadi, kita copy layer rectangle 1 copy ini, tekan Ctrl J. Oke, kemudian kita buat, oke, seperti ini. Kita Ctrl J lagi, kita buat, oke, kita ke checklist dulu. Oke, kita Ctrl J, Ctrl T, kemudian kita geser seperti ini. Untuk langkah selanjutnya adalah untuk membuat kotak keempat, caranya sama, kita Ctrl J juga. Oke, kita geser. Oke, seperti ini. Checklist dulu. Kemudian kita untuk membuat kotak keempat, yaitu kita caranya sama seperti tadi, yaitu tekan Ctrl J, kemudian kita geser. Oke, seperti ini teman-teman. Kita posisikan biar nempel. Oke, seperti ini. Baik, dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan buat struk di bagian kotak-kotak yang tadi kita buat. Caranya adalah kita klik kanan,
di bagian kotak yang mana saja yang tadi kita buat. Kemudian kita pilih blending option, pilih stroke, kita atur untuk size pixelnya, untuk besar stroke-nya. Rasa 1 cukup ya. Kemudian kita pilih OK. Ya, seperti ini udah ada stroke-nya. Kemudian kita akan membuat stroke di ketiga kolom yang ada di sebelah kirinya. Caranya kita tidak usah menggunakan blending option lagi. Kalian bisa melakukan copy layer style. Caranya adalah kalian bisa klik kanan, kemudian pilih copy layer style ini. Kita kontrol, kita tekan kontrol, kemudian kita klik kotak-kotak yang tadi kita buat atau objek rectangle yang tadi kita buat. Oke, agar terselection seperti ini. Kemudian klik kanan dan pilih paste layer style. Seperti ini ya. Paste layer style ya. Oke, seperti ini teman. Semuanya udah ada garisnya. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mengcopy kotak atau juga objek rectangle ini yang tadi kita buat ke bawah agar tersusun. Oke, caranya kita group terlebih dahulu semua kotak-kotak ini. Oke, setelah kita selection semuanya layernya, kita klik rectangle 1 yang paling atas dan kemudian kita klik tekan tombol shift dan klik di bagian rectangle 1 yang bawah. Secara otomatis dia akan terselection 4-4-nya ya. Kemudian kita tekan tombol Ctrl G untuk menggroup kotak tersebut. Oke, jadi satu kesatuan seperti ini teman-teman. Kemudian kita Ctrl J atau kita akan melakukan proses copy dari kotak yang tadi kita buat. Kita Ctrl J. Oke, kita posisikan ke bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Kita zoom. Oke, saya rasa cukup. Dan selanjutnya adalah kita akan merubah warna dari kotak yang kedua ini menjadi warna putih. Kita sama seperti tadi, kita klik atau kita pilih kotak yang mana saja, kemudian kita klik kanan blending option, kita pilih color overlay, kita buat warna putih. Oke, lalu kita pilih OK. Oke, seperti ini. Kita copy layer style lagi agar tidak satu-satu untuk merubah warna kotak-kotak yang ketiganya. Oke, kita buat, kita tekan atau kita selection 3 rectangle yang ada di sebelah kiri ini atau objek kotak yang ada di sebelah kiri di bagian layernya seperti ini, kita selection. Oke, caranya adalah klik di rectangle 1, kemudian teman-teman tekan tombol shift, lalu klik di kemudian klik di bagian rectangle 1 ini ya. Jadi secara otomatis yang di posisi tengah terbawa. Oke, jangan lupa tekan tombol shift-nya seperti ini. Kita klik kanan dan pilih paste layer style. Oke, seperti ini sudah jadi. Kemudian adalah kita akan mengcopy lagi bagian objek kotak yang kedua ini atau baris yang kedua ini. Caranya sama seperti tadi, kita melakukan copy layer. Caranya adalah Ctrl J. Oke, seperti ini. Kemudian kita tekan tombol shift lagi di dua kolom kedua dan kolom ketiga ini, yaitu di bagian layernya grup 1 copy 2 dan grup 1 copy. Kita tekan Ctrl J. Ya, seperti ini. Kita posisikan di bagian bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian sama, kita copy lagi untuk ke 4 garis di bawah kolom yang berwarna ungu ini. Inilah kita selection semua layernya. Kita Ctrl J untuk mengcopy layer. Otomatis dia tercopy. Kemudian kita atur posisinya ke bawah lagi. Oke, kita atur seperti ini. Teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan membuang bagian 3 kolom atau 3 kotak yang ada di bagian bawah di bar terakhir ini, yang ketiga, 1, 2, dan 3 ini kita hapus. Caranya adalah kita pilih rectangle 1, klik kanan, rectangle 1 copy, klik kanan, rectangle 1, kita delete. Oke, agar kalian tahu bagian objek yang Oke, agar kalian tidak bingung untuk melihat layer di bagian objek ini, caranya sangat mudah teman-teman. Kalian bisa klik kanan di bagian semua objek yang ada di sini, klik kanan,
Nah, jadi untuk layer yang berada di posisi kotak yang kedua yang berwarna ungu ini adalah ini teman-teman, rectangle satu kopi ya untuk layernya. Nah, untuk cirinya adalah dia posisinya itu lebih ke dalam ya dibandingkan daripada posisi tidak dari posisi-posisi grup-grup yang lainnya ya di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya adalah kita akan membuat teks di bagian kotak yang pertama atau kolom yang pertama. Sama caranya seperti tadi, kita menggunakan move tool terlebih dahulu, kita rubah, atau kalian bisa menekan tombol V di keyboard, kemudian klik kanan, kalian pilih rectangle 1, kita buat teks, kalian bisa pilih tool T yang ada di toolbar, atau teman-teman bisa menekan tombol T yang ada di keyboard. Ini kita buat di sini adalah banyaknya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita rubah warnanya menjadi putih. Kita klik dan kita kontrol A selection untuk seluruh teksnya. Kita pilih color palette yang ada bagian atas ini. Double klik dan kita pilih warna putih. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya adalah kita akan memposisikan tulisan ini berada di tengah-tengah kotak. Caranya bagaimana? Kita pilih atau kita klik kanan dan kita pilih layer dari tulisan itu, namanya adalah banyaknya. Ya, layer ini. Kemudian kita tekan tombol shift dan kita klik kanan lagi, kita pilih layer kotak yang ada di belakang tulisan banyaknya ini, yaitu adalah rectangle 1. Kemudian kalian bisa pilih alignment-nya di sini nih untuk posisi rata tengah, kiri dan kanan. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat teks kembali, yaitu buat teks berikutnya kita kontrol J aja atau kita copy, kontrol J. Kita posisikan layernya di bagian atas teman-teman di sini. Oke, sama seperti tadi untuk memposisikan teks ke dalam kolom ini, kita klik kanan. Oke, kita tekan tombol shift-nya dulu, klik kanan, kemudian pilih rectangle atau copy karena dia adalah layernya. Kemudian kita posisikan sebelah kanan. Seperti ini. Oke, kemudian kita buat teksnya itu adalah nama barang. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat teks lagi. Itu teksnya adalah harga. Kita posisikan di posisi centering. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kontrol J lagi untuk copy. Ini adalah jumlah. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi. Kemudian kita akan membuat teks lagi di bagian bawah sini. Oke, kita buat warna hitam. Oke teman-teman, seperti ini. Baik, di sini kita akan membuat keterangan atau membuat kotak. Kita bisa menggunakan rounded rectangle tool. Kita buat radiusnya menjadi 20. Kita atur seperti ini. Oke, kita buat warna putih, kita double klik di bagian layernya. Pilih warna putih dan kita klik kanan blending option, kita atur posisi, kita atur untuk garis struknya menjadi warna ungu sama seperti yang di atas. Oke, kita atur untuk pixelnya. Oke, seperti ini, kemudian pilih OK. Oke, kita buat teks di sini adalah keterangan.
Ya, buat teman-teman jangan membuat teks di bagian dalam dari rectangle tool ya, secara otomatis dia akan berada di dalam untuk tulisannya. Oke, saya geser, saya perkecil, titik 2. Kemudian kita akan membuat bagian logo di posisi pojok kiri. Kita grup dulu semuanya teman-teman, Ctrl G. Oke, kita akan menggunakan rectangle tool, kita buat di sini. Oke, seperti ini. Kita Ctrl J. Kita posisikan sebelah kanannya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita rubah di kotak yang pertama warnanya menjadi putih. Oke, seperti ini. Kita kasih stroke, kita perkecil. Oke teman-teman, seperti ini. Klik, kita grup. Oke, sudah cukup. Kita samakan untuk ratanya. Oke. Kemudian kita buat nama dari PT atau perusahaan bebas, ini akan membuat nama pelita. Oke, kita buat rata tengah. Oke, kita Ctrl J lagi, kita buat warna putih. Ctrl J adalah untuk mengcopy layer ya teman-teman ya, ingat itu. Oke, seperti ini. Baik, kemudian kita akan membuat nomor nota di posisi atau di atas kolom banyaknya. Kita pilih teks, kita buat nomor nota. Oke, seperti ini. Kita buat titik 2, kita buat titik-titik. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat kontak dari nama customernya. Kita buat di sini nama, nomor, alamat, sorry, email dulu. Oke, seperti ini. Kita atur untuk jaraknya. Caranya adalah kita Ctrl A, kemudian kalian Ctrl T, masih keluar teksnya, kita atur untuk jarak enternya. Kita buat 20, saya rasa cukup. Kemudian kita copy lagi untuk layer nama ini, kita Ctrl J, kita geser, kita buat titik 2 teman-teman. Dua, kemudian kita kasih titik-titik. Sorry, kita buat titik-titik. Ya, seperti ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Ini Ctrl V lagi ya. Oke, kita grup Ctrl G. Oke, kita posisikan rata dengan logonya. Ada di sisi kanan.
Ya, saya rasa cukup. Kemudian kita di sini akan membuat sedikit keterangan atau juga dari perusahaan itu bisa mencatat apa aja. Oke, saya rasa cukup. Kita kontrol T lagi untuk mengatur jaraknya. Jadi tidak terlalu jauh untuk enternya. Oke, saya rasa cukup seperti ini, teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita akan menggrup semua objek yang ada di lembar kerja ini. Oke, seperti ini. Kita selection semua layer. Dan kemudian kita kontrol G, kita kontrol A. Jadi kita atur posisinya agar centering. Oke, seperti ini. Dan di sini kita akan membuat teks lagi, yaitu format kami. Oke, seperti ini, teman-teman. Kita buka kurung. Oke, kita spasi. Oke, kita atur agar centering. Oke, seperti ini. Tools. Oke, mungkin sekian saja untuk pertemuan yang ke-17 ini. Kalian bisa mengembangkan kembali untuk desain-desain notanya sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya ingin memberikan tools mana saja yang bisa digunakan untuk membuat sebuah nota. Oke, jika video ini bermanfaat, kalian jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya.